Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channelnya Benny Motovlog. Nah, di video kali ini dia bakal review motornya. Daripada penasaran, langsung aja kita lihat ini dia videonya. Oke, terima kasih Mbak Desi Latifah. Oke, kali ini aku lanjutkan poinnya. Ini aku mau mereview motorku. Aku di sini mau sedikit mau review tentang motorku Vixion yang aku beri nama Black Sea, buatan tahun 2017 sepertinya. Gak lupa aku. Oke, kita langsung aja simak pembahasan kali ini. Untuk visor yang ini sebenarnya bukan buatanku, juga tidak akan ditemukan di toko manapun karena ini buatannya Andreas di AB, ya, salah satu motovlogger di Sleman, Yogyakarta. Nah, ini konsepnya unik sebenarnya. Konsepnya ini unik. Banyak yang mengira ini konsepnya seperti transformer itu, tapi sebenarnya kayaknya bukan. Berlanjut di spion, ini aku pakai merek Wilwood. Untuk harganya aku lupa berapa itu kemarin, udah lama juga itu aku belinya. Oke, berlanjut ke kokpit, ini ada shifter. Shifter ini gunanya untuk merubah suara di knalpot. Sambungannya itu dari sini masuk ke mesin, terus ke menuju ke knalpot. Untuk crash bar ini aku belum pernah pasang, 3 hari yang lalu sepertinya aku pasang di WD Gerek, tepatnya Mas Ayis. Untuk underbone aku pakai Vibro Racing. Kayaknya bahannya bagus, duralium. Kalau jatuh itu kemungkinan tidak langsung patah karena ini mungkin bengkong. Kalau bengkong itu mungkin bisa diperbaiki. Berlanjut di jok belakang. Jok belakang ini aku custom ya. Bahannya fiber. Ini modelnya R25, bisa juga seperti MT25. Untuk lampu ini aku pakai merek JPA. JPA sendiri memang memiliki kualitas yang bagus, sangat awet katanya, tahan lama. Sebentar aku hidupin lampu senya. Ya seperti inilah. Cukup terang kalau di kegelapan ini. Nah, ini mah pokoknya modelnya bagus sih, recommended lah. Buat ME King juga bisa dipakai ini. Kalau minat beli aja mereknya JPA. Berlanjut ke velg. Velg ini velg ori Vixion. Cuma ini aku repaint di WD Motor Gerek. Ini pakai warna red candy. Kalau di siang hari itu bisa menyala. Tapi kekurangannya kalau kena debu itu malah warnanya jadi pink. Ya begitulah. Untuk ecu aku pakai ecu racing merek Bintang Racing tim VRT. Ya serinya juga 5. Ya oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik like, komen dan share. Terima kasih. Nah itu dia videonya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.